Jika kita start dari Pantai Hamadi Jayapura, kita akan melewati Jembatan Merah Yotefa dan akan menempuh perjalanan kurang lebih 50 menit dengan menggunakan roda 2 ataupun roda 4 melalui jalur darat. Akan melewati pantai, bukit, hutan, dan juga sungai hingga sampai di Skou, perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Sampai di perbatasan, kita akan disambut oleh tentara penjaga perbatasan dan kita wajib mengisi buku tamu dan meninggalkan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk. Thank you.
saat ini wisatawan Indonesia hanya dapat berkunjung di pos lintas batas negara dan tidak bisa melintas ke negara Papua Nugini. Di zona netral ini, kita masih bisa keluar masuk dan melakukan kegiatan seperti berfoto ataupun melihat daerah sekitar antara perbatasan Papua Nugini dengan Papua atau Indonesia. Sebelum masa pandemi COVID-19, di perbatasan ini kita dapat menikmati aneka hidangan kuliner khas Papua Nugini seperti sosis, nugget, dan aneka minuman kaleng. Di perbatasan ini juga kita dapat berbelanja aneka souvenir khas Papua Nugini seperti kaos, celana, kain, dan pernak-pernik lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat. God bless you and have fun. Matahari ini.